Kemanakah engkau ku cari? Untaian kasih beri damai di hati. Permata indah pun tak setara. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Rancanganmu indah bagiku. Langkah kakiku kau pelihara. Untuk aku dekat kepadamu. Engkau Allah yang Maha Esa. Atur setiap langkah, atur setiap langkah, atur setiap langkah, atur setiap langkah. Tuhan, kaulah kekuatanku. Untuk hidup, kau penopangku. Hikmatmu yang buat kamu. Mbak, mau ke daerah Jaksel atau mobil yang mana ya?
Makasih ya, Mbak. Kali non, ya elah. Sebelumnya, malam non. Malam mas. Ada yang bisa saya bantu? Kok tiba-tiba ikutan nyanyi ya, by the way nih? Oh, iya mas maaf. Abisnya lagunya enak sih mas, terus suara mas juga bagus. Jadi ikutan nyanyi dong. Deh. Oh, gini mas. Saya kesini mau nanyain soal kakak saya, namanya Kamet. Katanya dia tinggal di sini. Sebentar ya, saya cari. Matthew. Oh, Matthew. Sorry ya non, Matthew tuh udah gone. Udah bye. Tata dulu. Maksudnya, Kamet udah gak tinggal di sini lagi? Ya iya non, secara udah gak pernah bayar tagihan. Masa kami suruh tinggal di sini? Ya elah. Loh, berarti diusir gitu maksudnya? Ya iya, kita usir. Hah? Aduh, yang bener aja masa diusir sih, kok kalian tega banget? Ya, sabar lah, bentar nih. Maaf non, punten saya jelasin. Ya secara udah gak bayar. Masa ya kita kasih kesempatan tinggal di sini? Kami yang rugi dong. Ya. Duh. Ini lagi apa? Ada masalah apa ini Ron? Ini pak, non ini pak. Oh. Ya non, ada apa? Matt ada di mana? Matt di mana? Ya Allah. Matt di mana? Matthew. Matt siapa? Matthew. Matthew. Itu loh pak, yang kemarin kita usir bulan lalu gara-gara gak bisa bayar tagihan. Bapak lo yang usir. Oh dia. Dek, maaf ya. Kami udah gak tahu apa-apa lagi soal dia. Kami udah gak ada waktu lagi buat ngurusin orang
ya gak mampu buat bayar sewa. Masa gak mampu buat bayar sewa? Gini deh, harga di sini tuh mahal loh, ya. Jadi kami hanya melayani orang yang punya uang. Lagian, ngapain sih kamu cariin orang yang gak ada gunanya kayak gitu? Wah, orang gak ada guna? Mas, maaf ya, kami itu tuh kakak saya dan kami itu tuh pastinya berguna, Pak. Dia itu kakak saya. Jangan ngotot kok, jangan ngotot gitu dong. Santai, Ada masalah apa sini? Maaf Pak Frederick, gak ada masalah apa-apa. Ini non ini salah alamat. Hah? Ya. Sebelah sana, iya salah. Gak mungkin salah alamat kesini. Tadi saya dengar, saya ngantri lift, kalian berdua bentak Nona cantik. Tuh. Bapak aja Pak, bukan saya. Jangan ikut-ikutan. Siapa, kamu atau dia? Dua-duanya. Enggak, saya gak bentak. Enggak kan. Nona, nama kamu siapa? Talita, Pak. Talita? Adiknya Matt? Loh? Beneran adiknya Matt? Iya, Bapak kenal sama Matt? Enggak terlalu kenal sih. Oh. Tapi... saya selalu diteleponin sama ayah kamu untuk perhatikan Matt. Untuk ya jaga-jagalah. Papamu yang suruh. Oh. Berarti Bapak tahu dong Kamet ada di mana? Tahu. Tahu? Tahu. Dia ada di unit 7815. Betul kan? Itu satu lantai sama saya. Oh. Kalau kamu mau ke sana, kita naik lift, saya anterin. Kamu diam. Pak, diam. Iya. Maksud saya, kenapa? Maaf, karena Matt sudah tidak tinggal di sini lagi. Iya. Diusir sama mereka katanya, Pak. Oh ya. Gini, sorry Nona, jadi saya bawa koper dan bawa tas ini baru pulang dari bisnis trip. Jadi saya gak tahu kalau Matt sudah tidak tinggal di sini lagi, maafkan ya. Ya, dikirain tau. Jadi baru pulang. Ya udah deh. Sibuk banget. Ya gak apa-apa Pak, saya pamit dulu ya Pak. Mau kemana? Mas, pamit dulu. Tunggu. Kita sama-sama cari Matt ada di mana, tapi Om gak janji. Pokoknya kita sama-sama cari kemana, segala keadaan apapun sampai penjuru dunia kita cari. Karena apa? Satu hal, di dunia ini tidak ada yang mustahil. Amin? Tuh dengerin tuh. Jika kita sepenuhnya percaya sama Tuhan. Amin. Jadi kita cari? Ya. Mari. Oke, saya titip ini ya. Oh iya. Hilang, kamu ganti. Terima kasih. Iya Pak. Bye-bye. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ooh.
tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin, mujizat-Nya disediakan bagi.